Madi, bisa nerima? Ya. Lumai. Wish. Tes tes. Bisa ya? Siap bisa, Pak. Masuk ya. Siap bisa, Pak. Agung, laporannya gimana, Agung? Siap, izin, Pak. Sudah masuk 129, Pak. Masih kurang 10 orang. Ya, sambil menunggu kita mulai ya. Siap. Jadi saya ulang lagi bahwa ini mungkin Anda sebagai mahasiswa D4 yang baru lulus dari SMA, kan gitu ya ceritanya. Ada mata kuliah ilmu alamiah dasar. Ada yang mungkin di SMA sudah pernah dengar, tapi kebanyakan belum banyak yang dengar ya ilmu alamiah dasar. Dari judulnya aja alamiah yang berkaitan dengan alam. Alamiah yang dasar. Ini semua ilmu mendasari perlu karena mendasari bidang ilmu-ilmu lainnya. Jadi nanti kalau Anda belajar ilmu ukur tanah, ya, belajar kartografi, belajar tata ruang, dan lain sebagainya, ini
ilmu alamiah dasar. Sebetulnya ini semuanya dicatat karena nanti di akhir dari kuliah ini akan saya beri kuis sekali lagi. Jawabannya nggak usah panjang-panjang. Saya hanya ingin itu sebagai absen. Anda mengikuti sampai akhir dari perkuliahan ini. Jadi dasar dari segala ilmu, ini adalah ilmu yang dasar berkaitan dengan ilmu pasti. Nah, ilmu pasti ini tidak lepas dari lingkungan. Lingkungan ini ya pada dasarnya ada tiga faktor yang mendasari ilmu alamiah dasar, yaitu ABC. Kalau istilah dalam lingkungan itu ada istilah ABC. A itu adalah, ini saya pelan-pelan saja, tapi kalau ditulis lebih baik, nanti siapa tahu di ujian keluar. A itu adalah abiotik, kemudian biotik, dan culture. Kalau Indonesianya ya abiotik itu adalah berkaitan dengan makhluk hidup. Abiotik itu berkaitan dengan fisik lapang. Fisik itu ya ada tanah, ya. Yang jelas ada, nanti kita mempelajari apa itu bentang, bentang lahan, dan bentang alam. Yang paling kecil itu bentuk lahan. Ya, bentuk lahan itu nanti di situ ada tanah, atau ilmu tanah. Ya, ada yang disebut dengan ilmu tumbuhan. Ilmu tanah, ilmu tumbuhan. Ilmu morfologi tanah. Kemudian ilmu hidrologi. Nah, penting itu, hidrologi, ilmu tanah, ilmu tumbuhan, ilmu hewan. Itu. Tapi ilmu yang tidak ilmu hewan, ilmu tumbuhan nanti masuk ke biotik makhluk hidup. Kalau yang fisik ya itu tadi tanah, hidrologi. Di sini ada ini. Kalau di sini misalnya, nah ini geografi. Fisika, kimia, ini yang disebut dengan ilmu fisik tanah dan ilmu fisik dan abiotik dan geotik di dalam ilmu alamiah dasar. Ada astronomi, ilmu bumi, geografi, geologi, kimia, fisika, ekologi, biologi. Itu yang kita pelajari itu nanti itu. Nah, ya tadi berkaitan dengan fisik tanah ya. Kita kembali lagi nanti itu banyak sekali kalau saya ure yang ini nanti banyak sekali kita yang ada dalam kehidupan sehari-hari dulu saja. Jadi tanah. Tanah sama hidrologi itu yang penting itu ya. Tanah sama hidrologi. Air dan tanah. Dua faktor ini itu ada di ilmu bumi ya ada, ya di fisika ya ada, tanah itu di fisika ada, kimia tanah ada, fisika tanah ada. Ya, jadi ilmu tanah itu tempat tumbuhnya tanaman kalau di dalam pertanian ya dalam ilmu tumbuh-tumbuhan itu tempat tumbuhnya tanaman. Nah, tempat tumbuhnya tanaman ini berkaitan nanti dengan adanya faktor pembatasnya adalah air, hidrologi. Ya, tanah itu ada yang solumnya
mungkin sudah pernah banyak yang tahu ya, itu ilmu alamiah dasar berkaitan dengan ilmu tanah. Itu ada yang tanah solunya dalam, ada dataran-dataran rendah. Ini berkaitan dengan bentuk lahan. Bentuk lahan itu nanti ada yang disebut dengan solum tanah atau horizon tanah. Nah, ini belajar masalah, tapi nggak usah sampai mendalam ya. Anda pokoknya bentuk lahan itu berkaitan dengan hidrologi dan tanah. Nah, itu yang penting itu. Tanah sendiri tempat tumbuhnya tanaman. Kemudian air, hidrologi itu sebagai perantara bahan-bahan makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan hewan. Nah, ini nanti berkait hewan dan tumbuhan. Jadi kalau tidak ada air seperti di Arab Saudi, ya akhirnya tandus. Kalau di daerah terlalu banyak air, ya di daerah rawa. Ada yang rawa itu dari air tawar, ada yang dari air laut. Di rawa itu terjadi karena kelebihan air. Rawa Pening, yang siapa tahu yang sudah pernah ke Rawa Pening, itu dari air tawar. Jadi apa itu? Danau. Jadi danau. Danau pun kalau itu berlangsung terus-terusan, airnya jadi tidak tawar, asin. Kenapa? Kenapa air jadi asin? Ini perlu pencernaan. Ya, jadi semuanya nanti tolong dicermati. Kenapa kok terutama air laut, air danau pun bisa asin. Air laut pun kebanyakan asin. Kenapa? Yang disebut air tawar itu yang bagaimana, toh? Ini nanti berkaitan dengan bentuk lahan. Bentuk lahan, bentang lahan. Kalau sudah tahu bentuknya, nanti ada bentangnya. Ini bentuk dulu. Bentuk itu terjadi karena penyamaan atau penyerupaan faktor-faktor alam, sehingga bentuk lahan itu hampir sama. Ya. Seperti tanah. Tanah itu yang dulu pernah belajar masalah tanah. Ada yang dinamakan faktor-faktor pembentuk tanah. Nah, ya tanah itu kan tidak sendirinya terjadi ya. Mesti ada faktor-faktor pembentuk tanah. Faktor-faktor pembentuk tanah, nah, kalau Anda berada depan sama saya, mesti saya tanya, apa itu faktor-faktor pembentuk tanah itu? Kira-kira apa? Iklim, Pak. Nah, iklim. Siapa ini? Farel. Farel yang jawab ya. Ini saya catat ini yang sering-sering jawab ini. Kita walaupun online, kita selalu terjadi interaksi. Farel ya tadi yang jawab ya. Ya. Farel. Yang jawab siapa, Pak? Hah? Yang jawab siapa? Anu dulu, saya jawab, Pak, gitu. Nomor siapa, berapa, kelas apa yang mau jawab? Siapa? Saya. Siapa? Hah? Berliana. Kelas apa? Kelas F. Kelas F, nomor absen? 9. 9. Jawabannya apa? Faktor-faktor pembentuk tanah? Iklim, organisme, ya. Bahan induk, topografi atau relief, sama waktu. Wah, nomor 9 tadi siapa namanya? Berliana, Pak. Siapa? Berliana. Ini enggak kelihatan ya. Coba. Betul itu ya.
boleh Anda pakai Google ya, enggak apa-apa. Ada iklim berarti kan ada interaksi ya. Nah, pokoknya nomor 9 ya, ini kelas F ya. Nanti saya carinya. Jadi ada iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Ya. Jadi faktor pembentuk tanah. Jadi itu nanti berkaitan dengan bentuk alam. Bentuk alam. Misalnya iklim. Iklim itu nanti mesti berkaitan dengan adanya air atau hidrologi. Ada yang disebut dengan siklus hidrologi. Ya, iklim itu. Nah, kalau berkaitan dengan siklus hidrologi, maka air itu selalu terjadi putaran. Dan apa saja yang berputar itu akan mengakibatkan suatu tenaga. Mempunyai tenaga, well, memerlukan tenaga dan menghasilkan tenaga. Contohnya, contoh siklus yang paling sederhana adalah mobil. Itu ya siklus. Itu kan menghasilkan tenaga. Ya, memerlukan bensin, sumber tenaga. Demikian juga siklus hidrologi. Ini adalah salah satu faktor pembentuk tanah. Siklus hidrologi itu perlu tenaga. Tenaganya ya apa kira-kira ya, tenaga dalam siklus hidrologi itu apa kira-kira, siapa tahu? Ini siapa yang jawab? Siapa kira-kira yang bisa jawab? Tadi F nomor 9, sebutkan kelasnya sama tenaga dalam membentuk dan hasilnya apa dalam siklus hidrologi. Tenaga untuk membentuk siklus hidrologi, air itu bisa mengalir karena ada apa? Kok bisa menguap? Kenapa ada apa? Kok bisa turun hujan? Itu kan siklus hidrologi ya. Ini mesti di SMA sudah pernah dapat ya namanya siklus hidrologi. Tapi kita mau memperdalam lagi. Itu kan perlu tenaga ya. Atau selalu tenaganya itu selalu imbang, tenaga yang dihasilkan dan tenaga yang diperlukan. Kira-kira apa faktor yang memerlukan? Izin menjawab, Pak. Siapa ini dulu? Kelas apa? Mahasiswari. Kelas E. Kelas E. Mahasiswari kelas E. Nomor? Nomor 33. 33, coba jawab. Menurut saya dalam siklus hidrologi itu ada proses evaporasi. Evaporasi adalah siklus penguapan. Ya. Jadi ketika air laut menguap, tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga matahari. Ya, dan betul. Ketika proses kondensasi, air menguap lalu menjadi embun, itu juga pakai sinar matahari juga, Pak. Kalau mengembun pakai sinar matahari? Enggak ya. Mengembun pakai apa? Benar, penguapan pakai tenaga matahari. Kalau mengembun, mengembun itu pakai apa ya? Kok saya bisa lupa. Ya? Karena ada perbedaan perubahan zat. Perubahan suhu, ya yang jelas. Iya toh? Iya Pak. Itu juga mengeluarkan panas selalu. Karena mengeluarkan panas, akhirnya dia mengembun. Ya kan? Ada yang mau membetulkan lagi? Siapa? Saya, Pak. Ya. Nomor berapa? Siap, saya Ikomang Indra Gupta Yogiswara dari kelas E, absen 19. 19, gimana itu? Secara keseluruhan sih terus diterangkan coba. Oh ya, tenaga coba yang diperlukan dan tenaga yang dihasilkan. Nah. Ya, jadi gini, saat evaporasi itu ya, Pak. Saat evaporasi itu tadi kan akan memerlukan energi atau kalor ya. Yang diperlukan dari sinar matahari. Ya, jadi itu, nah,
Jadi air laut itu kan menyerap kalor dari matahari sehingga dia akan terjadi partikel, ya partikelnya itu akan bergerak secara acak, akan bebas secara acak, terus dia akan menguap. Ya. Terus saat kondensasi terjadi perubahan suhu atau penurunan suhu sehingga kalor yang ada di kalor yang awalnya kalor terdapat kalor di dalam embun di uapnya tadi, kalornya itu kan keluar sehingga suhunya turun seperti ya. Itu. Terus di saat setelah kondensasi, setelah awannya telah terkumpul dan menjadi berat, nanti kan dia akan jatuh, di sana akan jadi energi, memerlukan energi kinetik untuk jatuh ke dalam bumi, ke bumi. Itu sih menurut saya, Pak. Ya, ada yang mau menyempurnakan mungkin? Siapa lagi? FEE. Ya. Siapa? Siapa yang mau menyempurnakan? Ada? Saya mau mencoba, Pak. Iya, silakan. Siapa? Nomor berapa? Muhammad nomor absen 32 dari kelas D. D, nomor absennya? Nomor absen berapa? Atau namanya? Izin, Pak. Ya. Siklus hidrologi itu memiliki beberapa proses, Pak. Yang pertama ada evaporasi, yaitu proses penguapan air dari itu. Karena panas matahari tersebut akan. Ini nomor berapa? Kelas apa ini? Kelas D nomor berapa nanti? Nomor 32, Pak. Oh, kelas D nomor 32. Ya, ya terus, Pak. Silakan. Nah, lalu terjadi adanya transpirasi, Pak, yaitu proses penguapan air dari tanaman melalui stomata atau mulut daun. Lalu ada sublimasi, proses penguapan yang terjadi pada es tanpa melalui proses pencairan. Ya, ya hampir menyerupai jawaban yang tadi ya. Yang selanjutnya ada kondensasi. Ya, ini adalah wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer sehingga terbentuklah awan. Proses ini terjadi karena pengaruh pendeknya suhu udara di ketinggian atmosfer tertentu. Lalu ada advensi, adalah proses pergerakan butiran air yang berbentuk awan secara horizontal dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini terjadi karena pengaruh angin. Yang kedua ada presipitasi, proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Jika presipitasi terjadi di daerah yang bersuhu rendah, maka presipitasi akan menghasilkan hujan salju. Itu adalah yang selanjutnya ada runoff, adalah pergerakan air hujan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Yang terakhir ada infiltrasi, adalah proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Akibat proses ini, air hujan dapat tersimpan menjadi air tanah. Air tanah ini secara lambat akan mengalir kembali ke laut. Itu, Pak, dari saya, Pak. Iya, ini sudah lengkap ini dari kelas D nomor 32 ya. Iya, Pak. Siapa? Ada presipitasi, ada infiltrasi, ada run off, ada kondensasi, banyak sekali ya prosesnya. Ada evaporasi kan itu ya. Siap. Berbagai macam tadi sudah disebutkan kelas D ya. Kelas D nomor 32. Tadi siapa namanya? Muhammad Asrorul Fuad, Pak. Muhammad ya. Iya, Pak. Izin, ya. Pak, nanya, Pak. Izin bertanya. Ya. Untuk tadi yang dikatakan sama teman saya. Siapa ini yang nanya siapa? Dulu. Maaf. Kelas apa? Saya Ikomang Indra Gupta Kiswari yang tadi absen 19 kelas E. Iya. Nah, untuk tadi yang tadi bilang mengenai sublimasi itu, bukannya sublimasi itu kan dari padat menjadi gas. Sedangkan es itu kan jadi padat, mencair dulu baru jadi gas. Jadi gimana itu, Pak? Nah, ini ada. Siapa yang bisa menjawab? Sublimasi. Ya, dari proses berbagai macam dari gas, dari air menjadi es. Ada yang menguap, sublimasi. Ada yang mungkin enggak dalam sitrus hidrologi ada sublimasi. Nah,
mungkin enggak, atau dari cair atau dari padat menjadi gas. Ada yang menjawab atau itu tidak mungkin, proses itu mungkin enggak ya, semuanya mungkin ya dalam ya, jawab Pak. Ya jawab siapa ini? Lina dari kelas. Hah? Kelas E. E nomor? Nomor 25 Pak. 25 ini tadi kok nggak mungkin kalau terjadi sublimasi dalam hidrologi, proses hidrologi. Ini mungkin nggak? Iya, sublimasi. Oh, saya artikan dulu ya Pak. Sublimasi ya, itu sendiri merupakan perubahan padat ke gas tanpa mencair lebih dulu. Misalkan es yang langsung menguap tanpa mencair lebih dulu. Pada tekanan normal, kebanyakan benda dan zat memiliki tiga bentuk yang berbeda pada suhu yang berbeda-beda. Pada kasus ini, transisi dari wujud padat ke gas membutuhkan wujud antara. Namun, untuk beberapa antara, wujudnya bisa langsung berubah ke gas tanpa harus mencair. Ini bisa terjadi apabila tekanan udara pada zat tersebut terlalu rendah untuk mencegah ini melepaskan diri dari wujud padat. Sublimasi juga bisa diartikan sebagai metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim atau berubah wujud padat ke gas, sedangkan zat lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya ada iodin dan garam dapat dipisahkan secara sublimasi. Gitu Pak. Iya, Lina ini ya namanya ya? Iya Pak. Iya, jadi air itu sangat luwes ya, sangat dinamis. Walaupun prosesnya harus ada tahap-tahap tertentu ya, dari padat es mencair dulu baru menjadi uap. Kadang-kadang proses mencairnya itu tidak kentara atau langsung bisa dikatakan. Jadi dalam proses hidrologi itu yang apalagi di daerah kutub utara, tuan kadang-kadang es mengeluarkan semacam apa ya, uap itu juga proses sublimasi juga terjadi di sana. Ya, siapa yang menjawab? Jadi dari Lina, nomor berapa? Nomor 25 kelas E. Ya. Tadi sudah jawab Lina. Ya. Ya, intinya semuanya bisa terjadi dalam ilmu hidrologi ini. Ilmu hidrologi itu luas, kecuali kalau itu padatnya itu berwujud batu ya enggak bisa, tapi kalau air, air itu luas sekali air itu. Intinya air itu kalau sudah berbentuk cair, air yang berbentuk cair itu selalu mencari tempat-tempat yang lebih rendah proses air itu. Tadi dikatakan oleh Muhammad tadi di kelas D ya 32, dalam proses hidrologi, kalau secara ilmu-ilmu hidrologi itu ada evaporasi, ada transpirasi, ada runoff, ada infiltrasi, ada perkolasi. Ya, jadi misalnya saya urutkan saja, jadi dari presipitasi atau hujan itu kan pada saat hujan itu ada gas, butiran-butiran air yang nanti turun itu menjadi cairan. Nah, proses pada saat turun itu dia ada yang juga menguap. Kalau itu tidak menguap berwujud butir-butir menjadi hujan, presipitasi namanya, atau hujan. Nah, dalam hujan ini nanti di permukaan bumi itu ada yang langsung di permukaan tanah, ada yang di dedaunan atau rumah atau bangunan-bangunan. Nah, gitu. Ini yang paling aman itu adalah di tumbuh-tumbuhan.
Presipitasi atau hujan itu yang jatuh di permukaan tanah, itu yang paling bagus itu dia ditahan oleh tumbuh-tumbuhan, oleh partikel-partikel tumbuhan. Kenapa misalnya rumah itu juga kok dikatakan tidak baik? Kalau tumbuh-tumbuhan itu nanti akhirnya bisa dalam wujud infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Coba ada yang tahu nggak infiltrasi? Jadi dari hujan jatuh. Iya, siapa? Nomor berapa? Nirwasi Tamaswari nomor 33, kelas E. Kelas E 33, coba apa itu infiltrasi? Infiltrasi itu proses masuknya air yang jatuh dari langit masuk ke dalam tanah. Ya, jadi sudah benar ini ya. Jadi infiltrasi adalah masuknya air dari media satu ke media lain. Itu intinya itu. Mungkin dari jatuh di permukaan tanah masuk ke dalam bumi. Tapi intinya adalah dari media satu ke media lainnya. Tanah itu ada yang wujud nanti tanah yang jenuh tanah, jenuh air, ada yang tidak jenuh. Jadi dari media. Jadi kalau dalam dulu ada Belanda itu mengatakan infiltran-infiltran itu dari Belanda, dari Indonesia masuk jadi mata-mata, itu yang namanya infiltran dari media satu ke media lain, dari jatuh permukaan tanah, presipitasi ya namanya, nanti terus masuk jatuh, yang paling bagus itu di apa itu, di permukaan tanah, tapi ada yang jatuh itu melalui tidak langsung, dia harus di bangunan atau tumbuhan. Yang paling baik itu tumbuhan. Tumbuhan aja yang baik adalah yang misalnya tanahnya yang gembur. Nah, kenapa? Infiltrasinya nanti jadi banyak. Ini ya jadi kalau tanah-tanah yang porinya banyak, tanah-tanah yang gembur, itu akhirnya infiltrasinya air yang masuk dari media udara ke media tanah, media satu ke media lain, itu jadi banyak. Kalau banyak itu air tanahnya jadi banyak. Ya kan? Nah ini tidak menjadikan run off. Apa? Run off itu tadi disebut oleh Muhammad. Run off itu aliran permukaan. Ya, aliran permukaan tanah. Itu kalau aliran permukaan tanah, jadi apa? Kok bisa merugikan kalau itu besar, lebih besar daripada infiltrasi. Siapa yang mau jawab? Kenapa kok merugikan? Kalau ada air yang run off-nya banyak, nah, tadi disebut ada run off tadi, sama Muhammad ya, kalau nggak salah yang nyebut ya. Banyak. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Kenapa kok? Ini dari proses hidrologi dulu ya, nanti akan terbentuk bentuk lahan. Ada yang mau jawab kenapa kok? Izin Pak menjawab Pak. Ya, izin siapa? Menjawab Pak. Siapa? Saya Rifkian Ijazah ini dari kelas D Pak, nomor absensi 41. Absensi 41, ya. Ya, kelas D Pak. Jadi ya, yang kerugian terjadi karena run off yang terlalu besar adalah nanti akan terjadi erosi Pak. Atau tidak adalah penghancuran struktur tanah tersebut Pak. Terima kasih. Ya. Ada yang melengkapi? Sudah bagus tapi kurang sempurna. Ada yang mau melengkapi? Saya Pak. Nomor berapa? Saya. Kelas apa dulu? Saya mau Pak. Nomor saya Hikmah dari kelas D absen 25. 25, ya kelas silakan. D. Yang dilengkapi yang run off sama ya. Infiltrasi kalau tadi. Kalau misalkan aliran... jadi kalau misalkan nanti aliran tanahnya terlalu banyak di air, air akan terbentuk limpasan, Pak. Ya, limpasan. Di tanah nanti akan terbentuk, jadi ada limpasan yang disebut limpasan. Limpasan. Artinya erosi apa jadi, ya limpasan. Jadi permukaannya penuh karena tertutupi oleh aliran air yang sangat banyak. Ya, semuanya sudah tadi sudah jawab banyak dijawab ada hampir nyerempet-nyerempet, ada yang benar, ada yang hampir benar.
Jadi air yang jatuh di permukaan tanah, ya, itu nanti ada sebagian yang menjadi run off, karena tadi Muhammad sudah membuwi ada run off segala, ada yang infiltrasi. Ya, jadi pada saat menumbuk permukaan tanah itu ada yang disebut dengan splash erosion. Semuanya nanti berkaitan dengan erosi. Kalau sudah aliran permukaan, splash erosion atau erosi percikan. Nah, ini kalau sudah percikan itu pertama kali penghancuran partikel-partikel tanah di permukaan tanah. Jadi kalau itu ada pohon, nah berarti kan terlindungi tanahnya. Paling ya apa daunnya kena jatuhan hujan. Kalau itu pohon, kalau itu rumput ya rumputnya kena jatuhan pohon. Tapi kan tidak mengakibatkan adanya penghancuran dari daun itu. Ya mungkin kalau jumlahnya banyak jadi longsor ya. Itu juga erosi longsor itu. Tapi kalau diawali dengan jatuhnya partikel tanah di atas permukaan tanah, kena langsung, itu yang disebut dengan splash erosion. Itu nanti sebagian, kalau yang banyak ya, satu ya untuk terlihat percikan. Banyak ya banyak percikan. Ada yang tanah nanti masuk, yang namanya infiltrasi, ada yang mengalir di permukaan tanah namanya runoff. Itu ada tenaga potensial dan ada tenaga mekanik atau tenaga potensialnya ada. Ya, jadi ada tenaga yang mengakibatkan terangkutnya partikel-partikel tanah karena percikan ke daerah yang lebih rendah. Jadi kalau sudah tenaga kinetik ya, semua tenaga itu ada, air itu kan mempunyai tenaga potensial dan tenaga kinetik ya. Jesema tahu ya itu ya, tenaga potensial karena tinggi, tenaga kinetik karena adanya kelerengan atau luncuran, itu kinetik. Jadi kalau sudah numbuk, itu ada tenaga potensialnya, ada tenaga kinetiknya, dan nanti di situ apa ya, diagonalnya itu merupakan tenaga untuk meluncurkan partikel tanah. Jadi tenaga potensial dan tenaga kinetik. Jadi sekali lagi, saat terjadi run off, diawali dengan yang dinamakan dengan splash erosion. Ya betul, tenaganya yang sifat air itu selalu mencari daerah-daerah yang lebih rendah. Kalau itu pori tanahnya besar, infiltrasinya banyak. Tapi kalau pori tanahnya kecil, runoff-nya yang banyak. Ya. Terus juga dipengaruhi oleh banyaknya volume curah hujan. Ada yang dinamakan hujan yang deras, hujan yang rintik-rintik, hujan yang sedang. Itu juga lain nanti dalam menentukan atau membuat tenaga kinetik dan tenaga potensial yang mengakibatkan air itu masuk ke dalam tanah atau infiltrasi. Ya. Nanti dibaca di Google, cari apa itu erosi. Ya. Jadi, kalau sudah menumbuk, itu akan terjadi erosi. Erosi ya, sekarang ini ada definisi, berbagai macam definisi ya. Salah satunya adalah erosi adalah hilangnya lapisan atau partikel di permukaan tanah. Ya. Hilangnya tanah atau partikel atau lapisan tanah, lapisan di permukaan tanah yang disebabkan oleh air, angin dan bentuk lain yang menyebabkan tanah tadinya yang relatif subur menjadi tanah yang tidak subur, ya toh.
erosi, namanya erosi. Erosi ya karena run off tadi, ya, jadi erosi itu merugikan dan tidak merugikan tergantung hilangnya tanah yang disebabkan oleh tanah. Karena percikan tadi ya disebabkan oleh air, angin, dan bentuk lain yang menyebabkan tanah tersebut yang tadinya subur atau relatif subur menjadi tanah yang tidak subur, bahkan menjadi tanah tandus. Itu yang dinamakan erosi. Ya. Nah, jadi runoff itu merugikan. Runoff itu cenderung merugikan. Cenderung merugikan. Ya, karena tanah yang tadinya subur menjadi kurang subur. Kan tanah yang subur itu berada di permukaan lapisan atas. Faktor-faktor pembentuk tanah tadi ya, ada iklim, ada waktu, ada topografi, ada organisme, ada batuan induk. Ya, organisme sebagai penyebab kesuburan tanah itu cenderung di atas, ada di permukaan tanah. Sehingga kalau itu hilang di atas permukaan tanah, tinggal lapisan bawah yang cenderung relatif tidak subur. Tidak subur. Nah, makanya orang membajak tanah segala itu kan supaya homogen. Jadi tidak hanya atasnya saja, ya bawahnya subur. Karena akar tanaman padi itu sampai bawah. Jadi nanti tanamannya juga sampai subur. Dan aerasinya juga bagus. Sehingga pori-porinya tanah menjadi besar. Itu tujuan membajak. Itu di luar itu ya. Tapi secara tidak langsung bahwa runoff atau aliran permukaan atau erosi itu merugikan. Nah, supaya tidak merugikan, biasanya diperbesar infiltrasinya atau masuknya air ke dalam tanah. Air yang dari udara ke dalam tanah. Dari media satu ke media lain itu diperbesar. Caranya memperbesar gimana? Siapa tahu? Siapa tahu? Ada yang tahu memperbesar masuknya tanah, masuknya infiltrasi itu diperbesar dengan cara apa? Siapa yang tahu? Izin menjawab. Siapa yang mau jawab? Ah, izin menjawab. Ya, nomor berapa? Fandi Ahmad Kurniawan dari kelas F. Berapa? Kelas apa? Kelas F. Kelas F nomor? Nomor 13. 13. Ya, silakan ya. Menjawab. Ini 137 ya. Dengan cara menanam pohon, Pak. Ya. Ya, selain itu dulu itu waktu di SMA ya, Pak, itu ada ya. Ini, Pak. Apa namanya? Kayak membuat pori-pori di tanah gitu, Pak. Apa namanya? Apa ya namanya itu, Pak? Siap biopori. Nah, itu ada yang jawab temannya itu, Wandi. Biopori ya? Ya. Waktu biopori di SMA itu, Pak, buat seperti itu. Ya. Ya. Ada lagi? Siapa yang ini? Ini dari Fandi ini mengatakan dengan penanaman tanaman atau itu namanya konservasi tanah ya, itu masuknya air ke dalam tanah diperbesar atau konservasi tanah dan air itu yang disebut dengan secara vegetasi. Tapi kalau biofori itu mekanik. Nah, ada lagi. Izin menjawab, Pak. Nomor berapa? Absen nomor 9, kelas D, Pak. Kelas D, silakan. Dengan cara pengolahan tanah, pembuatan galengan atau pematang sawah, lalu mengurangi evaporasi, menutup tanah dengan tanaman, dan menambahkan bahan organik ke dalam tanah. Nah, ini dari Bella ya tadi ya?
Siap, Pak. Ya, bilang. Ini ada tadi dari secara, ya jadi saya jelaskan aja. Jadi untuk memperbesar, sudah hampir benar ini tadi Fandi sama Bila ya. Tapi tolong nanti dikelas-kelaskan. Jadi itu namanya konservasi tanah dan air. Namanya konservasi tanah dan air. Tanah dan tanpa air. Airnya ya. Ada yang disebut dengan pengawetan tanah dan tata air itu secara vegetatif, mekanik, dan kimia. Nah, ada tiga sebetulnya, tapi yang lazim itu ya secara vegetatif dan mekanik. Misalnya vegetatif yaitu penanaman tanaman. Ya. Penanaman tanaman itu tidak sembarang. Ada yang sesuai dengan garis kontur. Ya. Jangan sesuai dengan kelerengan, itu malah memperbesar. Jadi seperti bata itu, jadi selang-seling, itu akan menahan aliran permukaan, aliran tanah. Tadi dibuat ada yang jawab galengan, ya betul. Ada yang menyebutnya galengan itu rorak. Galengan itu atau apa ya, semacam kolam-kolam penahan. Di lereng-lereng itu. Atau kalau yang sering dilakukan itu, kalau di daerah yang kelerengannya tinggi, dibuat terasering. Nah, kalau kamu ada jalan-jalan di daerah Kaliurang apa, gimana saja yang punya kelerengan tinggi, kan, selalu dibuat. Nanti coba itu di Google itu kan ada macam-macam terasering. Ada teras bangku, teras miring ke dalam, teras miring keluar, teras kredit. Banyak sekali kalau mau mempelajari itu. Kemudian kelerengannya itu berapa, terasnya berapa. Itu ada hitungannya sebetulnya. Tapi nanti kalau kita sudah pernah namanya general view ya, kita general view, kita apa itu namanya, besok kalau bisa ya, ini cita-cita saya walaupun pandemi, kita nanti mengenal bentang lahan atau general view itu. Kita melihat terasering, kita lihat penutup lahan, ya. Kita melihat galengan, melihat tengkorak, melihat daerah yang pori-porinya besar. Nah, kalau pori-porinya besar itu, mending apa itu terasnya itu miring ke luar. Jadi irigasinya itu ada di luar. Tapi kalau yang pori-porinya kecil, mending yang bisa nahan lama sehingga air itu diberi kesempatan masuk ke dalam tanah. Ya. Itu yang disebut dengan konservasi. Jadi secara mekanik dan vegetatif tadi. Jadi penanaman sesuai dengan garis kontur. Penanaman itu yang bagus itu adalah rumput. Tapi apakah petani disuruh menanam rumput? Nanti enggak ada penghasilannya. Jadi harus pinter-pinter apa itu mencari tanaman yang di samping memperkecil erosiran, juga menghasilkan bahan-bahan makanan bagi petani. Itu sebetulnya ada hitungannya. Namanya E sama dengan RKLSCP. Ada hitungannya untuk menentukan nanti tanaman apa yang harus ditanam di suatu daerah. Itu yang disebut dengan E sama dengan erosi, R, K, L, S, C, P. Nah, ini masing-masing R, K, L, S, C, P ini ada faktor-faktornya, ada angka-angkanya. Sehingga nanti apabila di daerah tersebut ada erosi, ya, nanti erosi yang diizinkan
di Jawa itu erosi yang diizinkan itu adalah sekitar 10 ton per hektar per tahun. Jadi kalau lebih kecil itu aman. Kenapa aman? Di tanah itu kan ada faktor-faktor pembentuk tanah tadi. Jadi walaupun ada erosi sebesar, tahu-tahu erosi itu adalah hilangnya lapisan tanah bagian atas yang disebabkan oleh air, angin, dan bentuk lain yang menyebabkan tanah tersebut yang tadinya relatif subur menjadi tanah tidak subur, bahkan menjadi tanah tandus. Nah, hilangnya ini kalau kurang dari 10 ton, tergantung daerahnya ya, rata-rata kurang dari 10 ton per hektar per tahun. Ada yang 10 sampai 30 kalau nggak salah. Tergantung pembentukan tanahnya. Kalau pembentukan tanahnya hebat, mungkin 30 ton nggak apa-apa. Jadi ya mungkin kalau 10 katakanlah. Jadi tanah yang hilang itu, kalau kurang dari yang diizinkan, gitu aja ya, diizinkan, ya itu dikatakan aman. Walaupun ada erosi, tapi masih aman daerah tersebut. Ya. Assalamualaikum, Pak. Maaf, Pak. Ini ya. Udah lewat dari jamnya. Waduh, iya. Oh iya, ya saya diingatkan. Maaf ya, Pak. Oh iya, ini siapa? Nabila yang ingatkan. Narasita, Pak. Oh, Narasita, ya. Saya kira masih panjang. Ini saya berapa jam, dah, ya? Maaf, halo. Pak, 1,5 jam tadi dari jam sudah. 1. Kan? Izin, Pak, udah ya? Dari tadi, Pak. Oh iya, ya. Saya diingatkan ya, saya nggak tahu. Iya, nggak apa-apa, ya, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Ya. Pak, maaf ya, Pak. Ya, sampai di sini, besok lagi. Di rumah emang gitu, Pak. Oh ya. Ya, kita akhiri dulu sampai anu ya, sampai hitung-hitungan erosi ya. Siap, Bapak. Iya. Kapan kita kuliah lagi? Nanti Agung koordinasi ya. Saya kapan? Pak, senang banget, Pak, bisa kuliah dengan Bapak di hari ini, Pak. Asik banget, Pak, rasanya. Ya, gimana? Nanya, Pak, boleh, Pak. Ya. Ya. Kita akhiri. Pak, izin, Pak, untuk kuis dan absennya gimana, Pak? Nah, kuisnya tolong nanti di share di WA saja. Ya, sebutkan yang tidak saya tadi sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan erosi. Nah, yang menyebabkan atau yang mengakibatkan erosi. Faktor-faktornya aja. Ada 5. Di WA grup, Pak. Ya, ada 5. Enggak usah diuraikan faktor-faktornya saja. Boleh pakai Google, ya. Pak, dikirim lewat WA grup. Ya. Jangan, Pak, panjangannya ya, singkatan aja misal faktor adalah ini enggak usah harus diterangkan. Apa tanya? Ya. Ya. Sudah itu aja. Ya. Makasih, Pak. Ya, siapa ketemu sama Pak? Iya, Pak, asik banget, Pak, dengan Bapak hari ini, Pak. Kita senang banget, Pak, bisa belajar bersama Bapak di hari ini, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak adalah dosen favorit saya, Pak, termasuknya, Pak. Dimaksud Bapak saya suka banget, Pak. Oke, kita tutup ya. Tidak sabar lagi, Pak. Ya, Pak, siap. Dapat teman dulu Bapak ini lagi, Pak. Semoga pembelajaran berikutnya bisa lebih interaktif, Pak. Kalau bisa itu gini ya, saya usul. Di kelas, tapi yang ngikuti jangan banyak-banyak. 10 gitu aja. Lainnya online, tapi yang ikut 10. Coba. Nah, gantian. Mohon maaf, Pak, kurang paham maksudnya Bapak gimana ya, Pak? Maksudnya, Pak, ya, nanti bisa dipikir lainnya ya. Iya, Pak, siap. Iya, Pak. Ya, digilir. Siap, Pak, ya, siap. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng, mantap. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Pak.